إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Marilah pada hari ini kita senantiasa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan iman dan takwa kita akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, saya ingin membagi pemahaman saya tentang lupa. Lupa itu boleh. Lagi pula manusia itu tempatnya salah dan lupa. Hanya saja lupa menjadi tidak boleh kalau disengaja atau diulang-ulang. Bahkan dalam beragama sekalipun lupa itu boleh dan dimaklumi, sehingga kondisi lupa itu bisa menggugurkan kewajiban kita terhadap agama. Kalau lupa sholat, ya sudah, mau namanya lupa, diqadha. Dalam salah satu kaidah usul fiqh, Imam Jarkasi dalam kitabnya Al-Mansur memperkenalkan satu kaidah yang bunyinya al-jahlu wa nisyanu mustitani lil ismi mutlaqan, bahwa ketidaktahuan dan lupa itu menggugurkan dosa secara mutlak. Karena lupa maka enggak dosa. Ada kalanya lupa itu harus kita sikapi sebagai sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika kita mengingat semua ilmu yang pernah disampaikan oleh para guru kepada kita. Bayangkan jika kita mampu merekam semua informasi, semua buku, semua kitab yang bisa atau yang pernah kita baca. Jika semua itu kita rekam dalam otak kita, maka kita potensi menjadi orang yang tertekan, stres, depresi. Konon orang yang memiliki potensi stres dan depresi adalah orang yang cerdas. Semakin cerdas tingkat, semakin tinggi tingkat kecerdasan seseorang, semakin rawan ia akan mengalami stres dan depresi. Karena otaknya terus berputar, mengingat semua data dan informasi yang terekam di dalam otaknya, mampu menyimpan di dalamnya, atau bahkan mengkait-kaitkan satu dengan yang lainnya, sehingga otaknya tidak pernah berhenti bekerja. Itu membuatnya akan lelah secara pemikiran dan tertekan secara psikologis. Apalagi jika ditopang dengan gairah yang kuat,
katakan untuk menulis semua yang dia tahu umpamanya, tidak seimbang antara cepatnya proses dia berpikir dengan kemampuan dia menulis, tidak berimbang. Sehingga itu berakibat pada kondisi kejiwaan yang tertekan. Karena itu kalau kita lupa, alhamdulillah kita lupa. Sekali lagi, asal jangan disengaja atau diulang-ulang. Tapi berbicara mengenai lupa sebagai sebuah kenikmatan, ini patut kita syukuri. Bayangkan jika mahasiswa umpamanya di kampus mendapatkan tugas A, B, C, D, E, satu dosen memberi tugas 2 paper umpamanya, ada 8 dosen, 9 dosen, 16, 18, 20 paper dalam satu semester. Bayangkan jika setiap saat, setiap detik, adik-adik mahasiswa terus mengingat semua tugas-tugas yang diberikan kepada dosen itu, setiap menit, setiap detik, Anda akan merasa tertekan. Adalah waktu untuk sejenak melupakan. Wis ta, lupakan saja. Sejenak lupakan, ngopi, olahraga, jalan-jalan, sedikit buang isi otak Anda. Buang semua beban yang ada di dalam otak Anda. Dan itu butuh latihan sebetulnya. Karena ada orang yang tidak bisa membuang isi otaknya. Para sufi adalah orang yang paling pintar membuang isi otaknya. Dikosongkan otaknya, dikosongkan jiwanya, dan hanya diisi untuk Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika kita seorang pejabat, pejabat UINSA umpamanya, yang tugasnya semakin hari semakin panjang. Daftar tugas, daftar pekerjaan semakin panjang. Bayangkan di kantor sudah pusing dengan banyaknya, panjangnya daftar tugas. Di rumah kita tidak bisa melupakan itu, maka setiap hari kita akan dipusingkan oleh tugas-tugas yang semakin banyak itu. Di kantor, bekerjalah dengan baik. Di rumah, lupakan. Buang dari otak kita. Besok masih ada hari, besok ngantor lagi, kerja lagi. Ketika di rumah, buang isi pikiran-pikiran, buang daftar pekerjaan yang sangat panjang itu, buang dari otak kita. Sejenak kita bercengkrama dengan anak, dengan istri, sejenak kita istirahat, besok masih ada hari. Itulah pendidikan yang juga disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seni lupa. Suatu hari Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Hanzalah radhiyallahu anhu datang menghadap kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, kami itu kalau sedang berada bersama baginda Nabi, koyok yok yo o, kami ini menjadi orang yang bertakwa begitu. Kami selalu ingat surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di ka'anna ra'yu 'ainin, kalimatnya itu. Seolah-olah surga dan neraka itu ada di mata kami. Saking dekatnya dengan agama, saking mengharapnya kepada surga, saking takutnya kepada neraka, sampai-sampai seolah-olah surga dan neraka itu ada di depan kami, ya Rasul. Tapi kalau kami pulang, kok tidak begitu ya? Kami lupa kalau sudah pulang itu, Kanjeng Nabi. Kalau sudah pulang ya sudah, lupa sama surga dan neraka itu. Tidak berarti terus kemudian bermaksiat, tidak. Bayangan yang mengerikan tentang neraka, bayangan yang begitu indah tentang surga, itu hanya ada di masjid ketika bersama Kanjeng Nabi, dan ketika pulang sudah enggak ada itu bayangan-bayangan kayak begitu. Sehingga Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah. Hanzalah ini sudah munafik. Kata Kanjeng Nabi,
dalam sebuah kalimat yang sangat terkenal, sa'atan sa'atan, tiga kali, sa'atan sa'atan, sa'atan sa'atan. Itulah definisi daripada seni lupa. Ada masanya di masjid, ya di masjid. Waktunya ngaji, ya ngaji. Waktunya wiritan, nangis nangiso. Waktunya puasa, sedang connect ke langit tujuh, bahkan ke ars umpamanya. Sedang tahajud, doanya langsung menembus arsnya Allah. Tembus saja ketika tahajud. Ketika bermasyarakat, beda lagi. Ada masanya masing-masing. Kita melupakan sejenak apa namanya, hal-hal yang mestinya kita bangun di masjid. Di masjid kita wiritan, di kampus, di kelas kita belajar, di tempat kerja kita bekerja, di masyarakat kita bergaul dengan anggota masyarakat dan bercengkrama. Itulah tingkat kedua daripada lupa, bahwa lupa adalah nikmat. Yang ketiga, ini yang agak sedikit lucu menurut saya, tapi marilah kita coba untuk mempraktekannya, bahwa kadangkala lupa itu harus lupa. Lupakan masa lalu yang kelam, lupakan masa lalu yang hitam, lupakan kegagalan-kegagalan masa lalu, lupakan hal-hal yang tidak enak masa lalu, lupakan penghinaan orang kepada kita masa lalu. Semua hal ini harus kita lupakan. Lupakan hal-hal yang menyedihkan, musibah, bencana. Keluarga kita meninggal karena corona. Ini lupa yang harus kita lupakan. Karena itu lupa dalam konteks harus lupa itu seperti naik motor atau naik mobil dengan spion. Kalau kita naik mobil ada spion, apakah spion berguna? Berguna. Untuk apa? Untuk melihat ke belakang, melihat masa lalu. Apakah setiap kali kita lihat spion? Tidak, sesekali saja. Bolehlah ingat masa lalu, boleh ingat masa lalu, boleh. Karena masa lalu itu akan terus hidup dalam diri kita. Tidak ada orang yang tidak punya masa lalu. Dan tidak ada masa lalu yang mati 100% dalam hati kita. Tidak ada. Masa lalu akan selalu hidup dalam diri kita karena sudah terukir dalam hati kita. Tapi cobalah lihat masa lalu seperti kita melihat spion mobil. Sekali-kali saja lihat ke belakang untuk melihat apakah belakang itu aman apa tidak. Jangan terus-terusan melihat spion, karena jika itu kita lakukan, pasti kendaraan yang kita kendarai akan kecelakaan. Jadi orang yang selalu melihat ke belakang, tidak menatap ke depan, pasti celaka. Karena itu visi UINSA harus ke depan. Ada seorang yang sangat mahir dalam melupakan luka masa lalu. Orang ini adalah ibunya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bayangkan diperintahkan oleh Allah untuk membuang bayinya sendiri. Bayi yang baru lahir diperintahkan oleh Allah dibuang. Perintah untuk membuang bayi. Dan itu dengan cara yang sangat mengerikan. Ditaruh di dalam kotak, diaruskan. Dibuang di Sungai Nil. Padahal di Sungai Nil banyak ular, banyak buaya. Bagaimana perasaan hati seorang ibu membuang sendiri anaknya? Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Sungguh luar biasa kebesaran hati ibunda Nabi Musa ini. Dalam surat Al-Qasas diceritakan, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Hati Nabi Musa, hati ibundanya Nabi Musa kosong. Ibu mana yang bisa kayak begini? Apa maksudnya kosong?
kosong, hanya ingat Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah ingat anaknya? Ingat, tapi karena ini perintah Allah, kosong, tidak meratapi, tidak menangisi, apalagi sampai mengingat-ingat si anak ini, tidak, hatinya kosong. Karena itu seni lupa yang paling hebat adalah kosong, mengosongkan diri. Kosongkan, sesekali marilah kita kosongkan pikiran dan hati kita. Dan itulah esensi daripada La ilaha illallah. La ilaha, tiada Tuhan selain, tiada Tuhan. Kosong, hati harus kosong, pikiran harus kosong dari apapun illallah, kecuali Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahil qail innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna aljannata birahmatika daras salam. Tabaraka rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.